Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder 4 Trans Semarang dari BNI UNES menuju ke Terminal Gunung Pati. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Mau ke teman kok, Mas. Ini sih. Ya. Feeder Trans Semarang ini baru saja diresmikan pada tahun lalu. Untuk tiketnya sendiri Rp3.500 dengan bisa transit ke Trans Semarang. Feeder ini melayani tujuan dari UNES ke Gunung Pati dan sebaliknya. Jadi menghubungkan dua jalur Trans Semarang yang belum bisa terakomodasi dengan jalur tersebut. Nah, ini ketika aku naik, ternyata ada satu penumpang lagi, ibu-ibu yang naik. Pada trip kali ini, aku akan melewati beberapa jalan mulai dari kampus timur BNI, Jalan Taman Siswa, Sekarang Raya, Patemon, hingga berakhir ke Terminal Gunung Pati. Jalan-jalan ini merupakan jalan-jalan yang berukuran cukup kecil yang belum bisa dilewati oleh bus berukuran besar. Feeder Trans Semarang ini menggunakan armada mikrobus yang biasanya digunakan pada travel-travel itu ya. Kapasitas maksimumnya adalah 22 penumpang. Karena saat ini masih PPKM level 1, maka dilakukan protokol kesehatan meskipun tidak ada social distancing. Nah, untuk naik feeder ini, kita hanya perlu membayar tadi Rp3.500 untuk umum dan Rp1.000 untuk pelajar, veteran, dan guru. Jadi bisa diibaratkan feeder ini merupakan revolusi dari angkot ya, dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak. Akan tetapi kalau saya lihat itu belum banyak penumpang atau orang-orang di sekitar yang dilalui jalur feeder ini itu mau menggunakan jasa transportasi ini. Padahal harganya cukup murah dan waktu tempuhnya itu kalau tidak salah tidak terlalu lama. Karena feeder ini armadanya cukup banyak. Tidak hanya itu, fasilitas yang dilengkapi dengan AC juga membuat kita nyaman. Dan juga di sini kita bisa melihat pemandangan dari kaca yang tentunya tidak bisa dilakukan ketika kita naik Trans Semarang jika berada di bagian belakang. Feeder Trans Semarang ini dioperasikan oleh PT Semarang Pesona Semesta atau SPS. Jadi perusahaan ini mengoperasikan feeder Trans Semarang, baik feeder 4 maupun feeder-feeder yang lainnya. Jika kita ingin naik feeder ini, maka kita tinggal menunggu pada bus stop atau halte yang beririsan dengan Trans Semarang.
pastikan kita memberi tanda kepada sopir bahwa kita akan naik feeder ini. Jadi tidak hanya duduk diam atau berdiri diam di dekat halte atau bus stop, karena nantinya sopir itu akan bingung apakah kita itu mau naik atau tidak. Kalau saya perhatikan, itu sistem di sini masih cukup manual dalam hal informasi mengenai halte atau bus stop yang akan dilewati. Running text-nya juga tidak memberikan informasi sampai mana sisi kita sekarang. Jadi kalau kita naik, kita harus memberitahu kepada kondektur di mana kita akan turun. Nanti ia akan mengarahkan kita jika sudah sampai pada tujuan akhir kita. Pada bangku feeder Trans Semarang ini sebenarnya juga dilengkapi sabuk pengaman, karena memang kondisi jalurnya itu juga cukup ekstrim. Nah, tetapi sabuk pengaman ini jarang sekali digunakan dan penumpang itu lebih suka untuk menghadap ke depan, tidak ke samping. Saya mencoba untuk ke samping, itu ternyata agak sakit perut ya, karena tidak terbiasa. Nah, akhirnya saya juga ikut menghadap ke depan. Meskipun begitu, konfigurasi duduk menghadap ke samping ini akan membuat kapasitas feeder lebih banyak dibandingkan jika menghadap ke depan. Makanya semua feeder di sini itu menghadapnya ke arah samping. Nah, ini ibunya turun di suatu halte, saya lupa haltenya apa ya. Makanya saya menjadi penumpang satu-satunya yang kemudian akan turun di terminal Gunung Pati nanti.
Sebenarnya jika ingin banyak penumpang yang naik feeder ini, maka pihak pengelola bisa memberi informasi kira-kira tempat wisata apa yang dilalui oleh feeder ini. Karena kalau saya lihat tadi ada beberapa tempat wisata, terutama wisata yang dikelola oleh warga desa, itu berada dekat dengan halte pemberhentian dari feeder Trans Semarang ini. Tetapi karena masyarakat belum banyak yang tahu, maka mereka tidak menggunakan feeder ini sebagai alat transportasi menuju tempat wisata tersebut. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal Gunung Pati. Saya akan turun untuk naik bus Trans Semarang Koridor 8 menuju ke arah Cakrawala. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Jangan lupa untuk menonton videoku selanjutnya. Terima kasih.